ini biasa ini yang tambang-tambang legal tuh ya. Itu kayaknya. Jadi kalau di depan banyak begini ya, bawa alat-alat berat. Nah, Kalimantan ini banyak tambang batu bara. Ini kita sudah dekat dengan Gunung Gembira. Gunung Menangis. Tapi Gembira aja deh, biar nggak sedih. Di awannya lihat. Awannya tuh lihat. Hah? Tuh, debunya sampai begitu kan? Itu tambang dalam situ. Itu debu. Iya. Ini tambang ilegal ke bawah itu. Itu tambang ilegal itu. Enggak tahu. Mana ada resmi begitu? Ayo. Ini kita sudah berada di Gunung Gembira ya, teman-teman. Gunung Gembira. Iya, kita ke puncaknya, teman-teman. Saya lihat bagus aja enggak cahayanya di kamera. Ini dia kita di puncak. Ada orang, pasti dia malu jadinya. Gara-gara kita lihat. Kok banyak asap gitu? Lu gede deh. Ini dia teman-teman, puncak Gunung Menangis. Dulu jalurnya itu ya tinggi bagian bawah ini, tanjakannya itu, jadi curam banget, jadi dipotong jalurnya. Bahkan ini jadi potong, kelihatan bekas kerukan. Ini ada bumbu kebab, bayangkan
ada bungkus kebab sampai sini. Itu Teluk Derek. Kalau kita lewat jalur apa yang pantai, kita mutar ke sana. Nanti kita ketemu di titik situ juga. Ini seperti ini ya teman-teman. Dari setelah awan itu muncul cahayanya gitu. Tidak turun. Kenapa? Turun aja. Iya ini nah bagus nah ada cahaya ilahi. Enggak setinggi ini. Itu nah, tingginya sampai bawah situ nah. Ya bukan, dulu setinggi ini. Pas pertama kali dibuat, dipotong segini. Dipotong, mesti dipotong lagi. Sudah pendek gitu, masih susah payah dia naik. Duduk, kalau berani. Tuh, santai aja nih. Pakai helm. Oh, sawit. Duduk, itu kenapa mobil? Ada yang mobil ke... Tetap di depan. Sawit penuh. Mereka turun aja hati-hati. Jago juga dia. Oh ada dua. Tuh pindah ke situ dia. Kayak gambar. Gambar apa?
gambar anak-anak itu nah biru habis itu hijau bawahnya. Itu dia teman-teman. Botak lagi ban belakang. Apanya? Ban belakang ibunya itu. Tuh, ini kan batu bekas. Hah? Coba kameranya sudah enggak besar enggak? Kenapa? Sudah enggak zoom enggak? Sudah betul lagi kan? Sudah betul. Ya. Itu kan bekas batu bara juga itu. Tumpuk di sini. Kita lanjut lagi teman-teman. Hancurnya. Tuh, kita tadi di atas sana. Hah? Sudah dipotong aja masih begini mereka, teman-teman. Lah kalau ada isinya. Cerah teman-teman. Belakang kita ada dua truk, satu truk sama satu mobil tangki. Oke teman-teman, itu dia tadi Gunung menangis ya. Mudah-mudahan sekarang tidak menangis lagi karena sudah lumayan mudah ya tanjakannya, walaupun masih cukup sulit, tetapi sudah lumayan lah daripada waktu-waktu sebelumnya. Kita lanjut lagi ya teman-teman. Nabrak lubang, nggak lihat gitu.